Lik. Si. Os, ayo tenggelam kan. Pasnya ke TG malah kelepas. Lompat dari TG-nya ya? Iya. Menek-menek, bor, iwak menek ijan. Enak, peh. Iwak toh. Lebulik. Wih. Alhamdulillah, lik. Iwak nih. Wis, panggah dalane ning kene. Panggah ning kene dalane, Mas. Ora. Tak tulungi ya. Sik. Ini loh Mas, jalan menuju spot akar yang saya sebut-sebut ada kayak tumbang. Tahu rono dong? Iya. Saya burung tahu aku. Ngomongi. Spot api. Cuma iwake susah mangan. Oh. Nek spot sing kuburan nang ndi? Sing ana kuburan neng klopo. Iki lurus mentok. Berarti iki iso ngiri iki. Iso berarti. Iki lurus mentok kanan. Berarti padahal iki lurus ngiri mentok. Iya. Ketemu. Iki iso yo. Ayo wes gas. Pot akar-akar. Jalannya berakar. Gas. Gas. Akar lik analon. Bisa ora? Ngiri wae, ngiri. Itu ke bawah itu banyak akar itu. Sik Mas, Mas. Jalane akar. Akar. Sik. Iso. Aja tumpaki. Surung ae. Iya. Oke Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam baik buat teman-teman dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Amin. Alhamdulillah Mas ya. Mancing lagi hari ini. Sudah seminggu gak mancing. Ini hari libur, mancing lagi. Ini spotnya spot baru ya. Saya belum pernah kesini. Sama sekali belum pernah, baru ini. Bersama tuh yang lagi nyobok. Nah itu tuh. Nah itu ada trio Trianto. Lagi cara buka spot, lagi buka spot. Di sana ada kawan-kawan juga, sana ada Dayu, ada Iwan Kancil dan dua orang lagi, Tribo Channel Fishing dan Dolan Channel lagi OTW. Oke Mas, langsung prepare aja mau nyari titik spot yang bagus, gak ada serangan angin. Angin apa itu? Badai angin. Nyari yang agak tepi-tepi buat lubang dulu. Syukur-syukur di bawah itu ada lubang, jadi kesempatan dapat ikan lubang itu lebih jauh lebih mantep pokoknya lah. Oke, enggak usah lama-lama karena waktu kesempatan tanpa ada waktu enggak punya kesempatan. Mantap. Rabut. Ramis sebelah kanan, tiga jari. Oke Mas, kita langsung gaskan di sana ya. Ini titik saya sebelah kiri ini yang baru saya buka. Dan sebelah kanan ada Iwan Kancil. Ini saya menggunakan lumut murni ya, tidak menggunakan campuran dan lain-lain. Kecuali nanti 3 jam gak ada respon, baru saya kasih racun alias campuran. Aku yang mana kok? Lumutnya halus Mas ya, halus. Ya, lumutnya agak-agak melon piye no. Ijunya juga muda campur pekat, campur. Pokoknya halus. Menggunakan 2 mata kail dan 1 tekenya itu pakai 1 mata kail. Lumutnya halus, kalau 2 mata kail enak, langsung nempel. Tuh. Nah, supaya enak epol. Yo, wes undur cepat dadi ngono kan. Oke Mas, tambahin lagi ya tekenya 1. Ini menggunakan merek Master Pole, panjang 4,5. Mata pancingnya masih 1 mata kail nih, kecil banget. Tuh, ini pelampungnya 25 cm. Oh ya, dan buat teman-teman yang mau beli, pingin memiliki ini, nggak usah jauh-jauh, belinya ke Jawa, di Batam ada. Kunjungi aja Penspek halaman Facebook Asalobah, di situ ada. Murah meriah. Mbak Buyut, putu numpang mancing, Mbak. Ana luputnya jalan ngapura. Cocok. Mbak.
coba. Sumo sing sering terlupakan. Ya. Padahal ya zaman biyen ya wis ngono kuwi. Ya ngono kuwi dongane kok orang liyane. Paling ya Gusti Pangeran paling ora rejeki wis ngono kuwi. Iya. Nanti kalau ada respon undulup-undulupnya baru kita mainkan zoomnya biar mak jos. Iya, wakai durung mangan lek nyusul Dolan channel itu Kribo channel fishing. Yai. Dolan di Dolan. Coba lambaikan tanganmu. Kayak cilik banget nih kayak tangannya ketoro dalam sekali. Alhamdulillah masih perdana nih. Orang salah perdana nih. Enggak usah. Ini enggak usah perdana ya. Kita rilis. Nah, ini yang ke nol. Dua jari. Plung. Tenan li. Alhamdulillah. Kameranya hidup enggak itu ya? Enggak, ngeri. Hidup kok kameranya itu, Lik? Tipis, Lik. Aduh. Mudah-mudahan hidup kameranya itu enggak hidup. Aduh, kacau. Oh, kamera handycam aja lah. Oh, tuh kena tuh. Untung urip handycam-nya. Wis. Kebantulah. Ini baru asli perdana nih. Kasih tanggo enggak ya? Kasih tanggo enggak ya? Ah, daripada moncel lah. Soalnya perdana. Oke. Enggak pakai tanggo nih. Enggak mau lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau moncel jangan ketawa ya. Kalau moncel ganti, Dik. Ya. Entar, pelan. Ini tantangan nih masalahnya. Pelan ya. Eh, menang. Aduh, lek. Suwi-suwi. Yo, tangan orang mlebu kok, selo lah. Orang mlebu. Wes, tangkep bae lah. Lik. Si, slow. Jane enggak gede cuman kok enaknya kele. Alhamdulillah. Aduh, kok ucul meneh. Ih. Enak. Udah, pokoknya angkat. Usik. Kamerane urung urip wis stres. Ah, alhamdulillah Mas ya. Tuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kamera belakang hidup nih. Urip enggak kira-kira ya? Alhamdulillah Mas ya. Strike perdana. Pokoknya dari tadi perdana terus. Ini perdana yang gede. Tapi enggak kerekam layar belakang menggunakan apa itu? Ah, handycam aja. Layar belakangnya mati. Jadi perdana lohan. Alhamdulillah. Amis. Wuh. Bor. Wih. Tenan ki. Kenek. Wuh. Bor enak tenan, Bor. Wih. Tenan. Ah, Bor. Langsung kena tuh. Tipis juga, Lik. Gantian, jangan pakai tanggo. Ayo, ku syuting pokoknya. Nih. Tipis kok. Hah? Nah. Alah, cul. Dimasukin. Hah? Cul. Suwe. Wah, pas jatuhnya dalam keramba. Jatuh dalam keramba. Curang itu, curang. Curang. Katanya enggak boleh pakai keramba. Orang dia jatuh sendiri kok. Ya dimasukin dia jatuh. Enggak. Yalah.
anti air kok. Alhamdulillah, Lik. Alhamdulillah, ini perdana yang asli nih. 3 jari. Oke Mas ya, alhamdulillah ini spot baru menggunakan umpan murni tanpa campuran racun apapun. Pokoknya rezeki nomplok di sini. Ini lumayan 3 jari lebih ya. Nah, 3 jari lebih. Alhamdulillah. Pokoknya enggak perlu resen-resen lah sini. Harga bus. Apa jenis Andik? Mister Gabus. Gabus Murun. Entah ora apa-apa aku keri-kerian wae. Yang penting ana rasane lek betot. Siap. Ini lalu bang emang lama makannya. Iya. Ayo tenggelamkan. Set. Yo enggak lubang-lubang men. Set. Menek-menek bor iwak meneh iki jan. Enak peh peh. Iwak top. Loh, blebulik. Wih. Alhamdulillah lik. Iwak lik. Tipis lik. Sik, selo. Ayo lo. Ayo lo. Sik. Ayo lo. Aduh. Lempar dari sini ya. Ayo jangan lo. Kalau dipaksa nanti meritil bibirnya. Nah, banyak kali alasan kalian kalau inilah tipis lah apalah. Iya, yaudahlah aku angkat nih. Nah, tuh. Ah, tuh. Oke, yo. Lembu. Tak angkat ya. Dua mata kail. Dua mata kail ya iyalah. Lembu. Dua mata kail. Pokoknya kail. Aman lah. Orang ngurus. Yang penting setrek. Loh, dua mata kail. Udah pakai dua mata kail, pakai cerok lah. Ora. Yakin lah. Cuma dibilang lemah main dik. Sama pemain baru loh, bilang lemah. Papa. Hendrik malah tiga mata kail biasanya. Itu masih bawa serok itu. Lik, ikan bisa nyangkut. Hah? Gak ada mata kailnya. Iya. Makanya ikan gak nyangkut. Oh, bisa jadi tuh. Iwak ewe sentek lo dioper ngono lo Tri. Ilmune kuwi ngono lo. Oke lo. Ulalalalala. Telat ngangkatnya. Telat ngangkatnya Lik. Matang. Oranye. Cakap merah. Oh, iki baru asli iki ya. Cakap merah. Oh, iki baru asli iki. Asli ki, wes asli. Babon ya di kene. Pinteran nih golek ilapa. Enak tenan lek. Enak tenan. Kenek. Lumayan 4 hari. Gede-gede gede asal obat. Pemu. Pemu. Sorry ya tonggo. Gua ayah gantian. Bikin tetangga panas. Dik, ada pengen Dik? Mas Iwan ora gelem jare iwak entek ngene. Yo engko sik yo wis sak ngono carane. Tak telaten iki, kenek meneh kok. Yo neh. Iwak sik ana iwake lho. Yo kan. Lho, padahal wis diobok-obok lho sik ana iwake. Ono iwak, ayo. Kene tak pepet tenan. Diomongi yo ora mantul. Aku tak nganggo trivis wae ning kono. Ben ngerti sensasine trivis iki lek entuk iwak. Yo. Sing kono tak tutup, ini geser. Iya, sing bukaan niku mau tak tutup, oh geser. Tidak main lubang kan? Kayak lo tak usah ditutup, di sempitnya ya. Iya. Berapa?
geser. Apalagi yang part ketengah break dari punya aku itu malah enggak pernah pakai lagi. Apa lik? Parades. Parades. Ya aja suruh beli yang Atlantis malah. Alhamdulillah terakhir lik, apa lik? Mabur. Alhamdulillah sampai muni lo. Tegek gendeng. Tuh Mas ya. Lah no Mister, tuh tegeknya tuh lentur banget sih. Mister Pule. Tapi kalau untuk nyari sensasi 3 jari 4 jari jadilah ini. Mister Pole. Lan. Tiga jari lengkungan ini ngeri. Tiga jari lengkungan ini kok ya. Pak babon. Oke Mas, kita akhiri dulu ya mancing di hari ini. Alhamdulillah. Mungkin sudah cukup lah untuk membuktikan bahwa asalnya di sini ada ikannya. Ini sepet baru ya, jadi sesuai permintaan dari saudara kita saudara Robi yang komentarnya jangan menggunakan apa-apa, coba murnian. Ternyata kemurnian itu membuat rezeki nomplok. Pas kebetulan ya, spotnya mungkin bagus di sini sama pengunjung pemancing jarang di sini. Sepertinya jarang dijamah sama pemancing. Buat teman-teman yang lagi puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga berkah, rezekinya lancar. Ini spotnya mau dilanjut sama Mas Iwan ya. Saya mau break dulu karena udah jam 12. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir mendukung channel Nasoba. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yo wis ah, dikon balik. Wis, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Harusnya itu kalau yang bagus kan taruh ke sini itu dia harusnya gitu. Bang dia. Wah, kan dia suwe, suwe. Iwaki. Ya itu bor. Serius, kasarnya lik. Hah? Ya, itu kasar deh. Alhamdulillah masih ya. Hasilnya lumayan. Berapa ekor nih? Yang gede 3 ekor, yang kecil 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor. Alhamdulillah Mas ya hasilnya. Ada yang gede tadi nggak kerekam ini, malah kerekam pakai handycam aja. Ini menggunakan lumut murni ya, sesuai permintaan dari saudara kita yang komentarnya kayak tadi yang saya sebutkan dari awal. Murnian, setengah hari nih. Ini karena hari puasa, jadi saya istirahat. Kemungkinan nanti kalau nggak capek ya, dilanjut mancing. Kalau capek ya langsung pulang.